by the name of R A to the N. Between all my guys gonna make new friends by. Kampung Gajah berada sejak tahun 2009 di akhir bulan Desember. Kalau arenanya sendiri, kita wahananya terus bertambah sih. Yang tadinya hanya 2, sekarang udah sampai 19-20 wahana. Di Kampung Gajah ini kebanyakan wahananya outdoor. Seperti Bugilembang, Gokart, Skyrider, terus waterbike, dan kebawahnya waterboom. Terus ada wahana-wahana lainnya, tapi lebih ke alam terbuka ya, gitu. Beda sama wahana-wahana yang tertutup. Tempat rekreasi yang cocok lah untuk semua umur, dari mulai balita sampai dewasa cocok. Mesti lihat bahwa Kampung Gajah ini memang tidak ada gajah. Cuman harus datang ke sini untuk lihat view Bandung. Terus wahananya juga yang ada di tempat orang lain. View-nya yang gak bisa kita temuin di tempat yang lain kan gitu. Jadi makanya seneng kesini lagi gitu. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I did. Tadi slide itu mainan dari Italia ya. Satu-satunya di Indonesia. Dari tempat orang lain nggak akan nemuin gitu. Permainan yang memang adrenalinnya juga kena, kering gitu, nggak basah gitu. Aku sukanya tabi slide. Itu kayak seluncuran pakai apa ban gitu. Lebih ada adrenalinnya juga gitu sih ya. Menarik di Kampung Gajah. Sekarang ini mungkin Bugilembang ya yang sangat menarik. Karena tantangannya basah-basahan, kotor-kotoran gitu. Main bugi ini aja lembah ke bawah. Treknya ternyata serem banget, ekstrim. Ada turunan, terus lumpurnya juga, becek-becekan. Ada air. Terakhir, ketanjakannya ekstrim juga. Kalau buat keamanan kita dikasih ada helm, ada rompinya juga, terus dikawal juga sama operator. Barusan udah main Skyrider, katanya terpanjang sih di Asia. Kalau di tempat lain kan posisinya duduk, cuman kalau di sini tungkerup gitu, jadi lebih seru, lebih asik, 40 detik kurang lebih. Di waterboom juga ada berbagai macam permainan, ada whirlpool, kolam ombak, ada tornado, octopus, sama kiddie pool. Kolam ombak kayaknya mungkin kita satu-satunya di pegunungan. Main paling senang apa sih kamu? Main tornado. Tornado benar, paling asik tornado. Tornado paling asik. Kolam renang semuanya paling ekstrim di tornado.
Jadi ketegangannya dapet dengan main di tornado, terus untuk fun-nya bareng teman-teman juga asik lah, pokoknya seru kalau main ke sini. Restoran di sini yang utamanya sih Western, baru didukung oleh Japanese restoran dan Sundanese. Kalau menu andalan di sini steak gajah, yang dalamnya memang ada daging sirloinnya, ada chickennya, ada sosisnya. Memang porsinya besar. Enak. Aku sih cocok, maksudnya terus harganya ini terjangkau ya. Harus banget, kayaknya rugi kalau liburan gak datang ke Kampung Gajah. Yeah. Bakal ketagihan terus datang ke sini, gak akan nyesel lah pokoknya datang ke Kampung Gajah ini.